Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Anto Channel, channelnya para petani organik Indonesia, khususnya para petani vanili organik dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan sajikan memanen benih vanili setek satu buku atau satu daun ya, dan sekaligus pengemasan ya, packing akan dikirim ke luar pulau, yaitu Sumbar ya, Padang, nah, lewat udara nanti. Nah, bagaimana cara panen dan packingnya, mari kita saksikan video sebagai berikut. Oke. Nah, ini teman-teman, benih vanili yang baru saja dipanen dari sungkup massal ya, kita keluarkan, kita conditioning atau kita adaptasikan terhadap suhu lingkungan sekitar. Nah, itu perhatikan ya. Benihnya subur, sulurnya panjang-panjang ya, warnanya hijau royo-royo. Batangnya relatif besar ya, sebesar pensil ini. Nah, ini akan kita kirim ke luar pulau ya, ke Provinsi Sumatera Barat, Padang. Nah, mudah-mudahan, nah ini jumlahnya 100 polybag ya, dan ini akan dikeluarkan dari media semennya ya, dikeluarkan media semennya, dibuang ya, lalu kita cuci akarnya bersih ya, baru dipack. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Sabtu tanggal 12 September 2020, 100 polybag akan terbang ke Sumatera Barat ya. Ini sedang di conditioning atau sedang diadaptasikan dulu, dikeluarkan dari sungkup ya. Setelah itu nanti akan saya keluarkan dari polybag atau media tanamnya, akan saya keluarkan ya, supaya nanti ongkirnya tidak terlalu mahal, karena ini nanti lewat udara ya. Nah, alhamdulillah hijau royo-royo, panjang, batangnya cukup besar. Ini usia kurang lebih 3 bulan ya. Ruasnya ini, panjangnya ada berapa ruas ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang 10, ada yang 11, ada yang 12. Paling pendek berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Antara 6 dan 7. Ini paling pendek nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini yang pendek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang paling pendek 7 ruas ya. Usia 7 bulan. Benih sehat, unggul, subur ya, hijau, batangnya besar-besar. Nah, lihat. Lihat batangnya besar. Alhamdulillah ya. Nah, itu ada yang paling panjang itu ada berapa ruas itu, udah 15 ruas kan ada itu, hampir 1 meter ya. 80 sentian lah panjangnya. Yang ujung sana. Ya, terima kasih. Akan saya keluarkan dari polybag ya, dengan cara disiram air. Nanti polybagnya kita cabut. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Terbang lagi ke Sumatera ya, Sumatera Barat, Padang ini. Sebanyak 100 polybag atau 100 pohon. Karena ini nanti via udara ya, lewat pesawat, maka saya akan keluarkan media tanamnya supaya tidak terlalu berat di ongkir ya. Nah, benih subur, sehat, unggul ya, batangnya besar-besar. Coba lihat batangnya itu. Alhamdulillah.
paling pendek 7 ruas ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Mana yang pendek ya? Yang paling pendek ini kali. Tuh, 2 3 4 5 6 7 8 8. Tadi ada yang paling pendek saya hitung 7 ruas. Rata-rata antara 7 sampai 13 14 ruas ya atau daun. Alhamdulillah. Usia 3 bulan ini. Batangnya cukup besar, besar sekali ya. Hampir segede pensil batangnya. Ini setek benih satu daun atau satu buku. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Sabtu, tanggal 12 September 2020. Hari ini adalah hari terakhir untuk kamu ya, Neng Pani. Karena kamu sebentar lagi akan dijemput sama majikanmu yang baru. Akan dibawa ke Sumatera Barat ya, naik pesawat nanti. Ya, saya pesan nanti kamu setelah nyampe di sana ya, lalu ditanam. Setelah ditanam kamu harus mandiri, nggak boleh manja ya. Harus cepat subur, cepat besar, cepat panjang, cepat berbunga dan berbuah. Supaya majikanmu yang baru di Padang sayang sama kamu ya. Ya, Nepani ya. Saya sebagai orang tua asuh di Depok hanya cukup 3 bulan saja merawat kamu. Selanjutnya kamu akan hidup lebih lama di Sumatera Barat atau Padang. Pesan saya supaya kamu betah di sana. Ya. Betah di sana, cepat besar, cepat panjang, cepat berbunga dan cepat berbuah. Kalau nanti kamu cepat berbuah, maka akan disayang oleh majikanmu yang baru di sana. Ya. Saya ucapkan selamat jalan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Hati-hati ya. Nah, ini teman-teman ya, benih yang sudah dipacking menggunakan peti kayu ya. Di dalamnya ada kertas sebagai pelapis agar tidak tergores ya. Nah, ini peti-peti yang banyak ini untuk pengiriman ke Sentul ya. Ini beda lagi nih. Kalau yang tadi ke Sumatera Barat Padang, yang ini ke Sentul ini. Nah, ini perkenalkan, saya Anto dari Depok, Jawa Barat ya, yang membuat benih vanili setek satu buku atau satu daun. Nah, ini orangnya nih. Salam kenal ya. Sekali-kali mejeng di YouTube agar teman-teman semuanya kenal dengan saya. Selama ini kan kita kenal jarak jauh ya. Nah, inilah saya pribadi ya. Nah, mudah-mudahan perkenalan saya dengan teman-teman bisa menjadi saudara lah ya. Saudara seiman, saudara seislam, insya Allah ya. Dan saudara satu komunitas petani organik Indonesia, khususnya petani vanili organik Indonesia. Nah, inilah. Sekian perkenalan saya. Terima kasih. Oh ya, masih ada slide berikutnya. Nah, ini yang sudah agak sepuh ya. Maklum usia saya sudah sepuh. Jenggotnya lebat dan putih. Tapi tampangnya sih enggak tua-tua amat sih, cuma jenggotnya aja putih. Ya teman, mohon dimaklum. Inilah saya. Nah, ini kedengarannya sudah azan maghrib, udah waktunya berbuka puasa. Ayo teman-teman sekalian, kita buka puasa bersama-sama. Sekian, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memencet tombol subscribe, like, lonceng, dan men-share-nya kepada teman-teman yang lain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah kita tonton bersama-sama konten tadi ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah sudi mencet tombol subscribe, like, lonceng, dan men-share-nya kepada teman-teman yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.